tak record yang oke. Tapi tak ada itu. No signal. Why is no signal? Okay. Okay, hari ni assalamualaikum, selamat pagi. Dengar. Ni practical 5. Kita ada lagi 3 practical lagi ni. Lepas tu kita dah final exam untuk amali dah. So hari ni kita akan buat, first of all kita akan buat trussing chicken. You dah dapat gambaran dia apa trussing chicken. Saya harap you all dah tengok video, dah search kat Google apa dia trussing chicken. Jangan datang-datang bodoh tak tahu buat apa. So trussing chicken, dan kita buat debone chicken, dan kita akan buat potongan untuk bahagian untuk Asian cutting ada berapa, iaitu yang untuk hari ni apa? Ayam masak lemak cili api yang kita kena pakai kepada Asian cutting lah. Asian cutting untuk dia punya bahagian-bahagian chicken. Trussing chicken ni, kalau kita untuk big chicken, the whole chicken, kita akan pakai teknik trussing lah. First of all, trussing ni kita kena buang organ dalaman chicken ni. Buangkan semua organ dalaman bagi bersih ya. Kalau untuk bake kita, lepas kita keluarkan organ dalaman ni, kita akan basuh, ulinskan dia, dan kita akan letakkan marakuah, herbs and spices kat dalam ayam ni. Kita akan potong bahagian kaki dia. Kita tengok joint dia, just potong biasa je, tak payah nak tekan-tekan sangat. Kita dah jumpa joint dia, senang dia potong. Ok, untuk dressing, dia kena, kaki dia kena bersilang, dan kepak dia, tengok kepak dia mesti di bawah. Tengok video betul-betul. Dia kena macam ni. Ha? Okey. Untuk senang, kita adapkan bahagian tengkuk dia, bahagian neck chicken ni ke kita, dan bahagikan sama panjang tali trussing.
Okey, ikatkan dia. Letakkan tali ni di bawah ayam tu tadi. Dan bersilangkan sini satu, sini satu. Sebelum sekali. Kita dah ikat ayam ni tadi kan, bahagian kat neck dia. Letakkan bawah. Kita bawa ke peha, ke dia punya thigh tu. Okay, kita bahagikan buat X ya. So sini, ke sini, X lagi sekali, dan tarikkan dia. Bawa ke depan lagi sekali, ke bawah bahagian ayam, kita ikat kat tengkuk dia. Lagi sekali. Trussing ni ada banyak cara lah. So yang paling penting supaya ayam ni dia intact dengan baiknya apabila bake. Dan untuk dapat markah, you kena goyang lah supaya dia tak jatuh. Kalau jatuh, you fail lah you punya ni. Untuk trussing chicken lah, nampak lah. Di rumah okey ya? Nampak? Ya, doktor. Nampak. Okey, lagi sekali ya. Okey, tengkuk dia kita dah ikat kan? Bawa ke bawah. Hah? Boleh je. Kita bawa ke ayam, bawa ke kepak ayam. Bawa kepak ayam. Atau kita nak ikat bontot dia pun boleh ya. Macam ni ya, nampak lah bontot ayam tu boleh ikat ni. Lagi satu cara ya. Ikat bontot ayam, lepas tu kita X-kan dia macam ni. Nampak? Dia dah ketat dah. So kita bawa balik ke depan. Ke ayam tu. Okey. Lepas tu kita ikat kepala dia lagi sekali lah. So, ada yang lagi satu tadi saya tak ikat bahagian dia punya bontot tadi kan. Yang ini saya ikat nampak lagi kemas. Kita pulang lah. Tapi kalau ikat ikut bontot dia lagi kemas lah. So, keberangkalian in odds to chicken ni terburai, masa you angkat kurang lah sebab you dah ikat dia punya bahagian bawah tadi tu. Okay, kalau you buat goyang banyak-banyak pun dia takkan jatuh. Okay, that is a trussing chicken. Nampak lah ikat bontot dia sekali. X kan bontot dia. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat debone chicken.
Okey, seorang dapat satu ayam kan? Terpulanglah siapa yang nak diburn. Satu kumpulan satu ekor ayam. First kali you kena buat tengok betul-betul lah, salah tak ada markah untuk you punya chicken punya parts. First kali you kena dibone. Western dulu ya. Saya buat western ni. Tengok betul-betul. Kita pakai tip of your fresh knife. Fresh knife lah. Kita cari bahagian tengah tulang. Dapat tulang dia, cantik dia. Dia ikut dia tulang. Less meat intake dekat bone, markah lagi banyak lah. Maksudnya you dibone dengan betul. Nampak? Saya ambil bahagian tip pisau sahaja. Ni nampak ni tulang. Saya ikut tulang dia. Okay, nampak ni dia punya ribs dah. Ikut dia. Okay, nampak lah. Okay, dah dapat dibone dah. Ni nampak dia, saya ikut dia bagian ribs. Dia kena bersih lah. Lepas tu, untuk bagian tempat tu, just potong dia. Dia punya connect, dia punya connector tu eh. So, bagian ni dah dapat lah. Apa-apa you buat sebelah tu. Kita dah selesai dengan western. So kita ikut tulang ni. So nampak ni tulang eh? Kemudian kita dah dibone, kita bahagi parts dia lah. Untuk wings, poached chicken you trim cantik-cantik lah supaya you dapat breast kulit, tak nak kulit. Untuk poached chicken you not use the skin. Okay, yang ini untuk you punya siapa yang buat poached chicken. You first of all, you bawa semua dulu ke depan dulu lah. Lepas tu lab staff akan bagilah you punya bagian-bagian yang you nak pakai nanti. So yang ini untuk kita buat chicken chop, kita kena dibone. Bagian whole leg eh, kita tanggalkan dia punya skin dulu. Go. Nanti untuk kaki ayam ni, lubang dia punya kuku ayam lah, potong. So dibone, kita ikut dia tulang. Bahagian tip pisau lah.
chicken chop bahagian kaki ni kita nak pakai ya. Okay, kita jangan ada dekat tulang ni, kalau boleh jangan banyak main intact ya. Okay, nampak ya. Yes. Okay, nampak macam ni kan. Kita nak untuk chicken chop tu, bahagian ni kita perlukan untuk kita buat breading nanti ya. So bahagian ni just kikis all the meat, then ambil bahagian belakang pisau, you just hack the bone. Okay, so you dapat you punya, untuk you punya chicken chop, and then you trim all the fat lah. Kalau boleh jangan ada lubang ah. So ada dah ni. So yang ini untuk you punya chicken chop. You trim bagi-bagi cantik eh. So sekarang ni kita pergi kepada kita punya eastern punya pembahagian untuk buat potong bahagian tengah. Potong lah, yang ini bukan dibone lah, kita kena potong. Sebab kita untuk eastern kita kena ada bone intact. So, kita bagi part dia dulu. Bahagian wings dia. Easter chicken kita pakai kulit dia lah. Okay, untuk whole leg kita boleh bagi dua dulu. Kita ambil dia punya joint, cari dia punya joint, kita potong je. Okay, senang kan, kita dapat joint dia, kita potong. Ini untuk satu bahagian, ini untuk satu bahagian. Kalau rasa besar boleh potong lagi lah.
Satu, dua. Ini bahagian breast tadi ya. Besar. Boleh bagi tiga lah. Dengan tulang-tulang ya. Jangan buang tulang kalau eastern. Boleh kalau besar lagi boleh bagi empat ni. Okey, berapa bahagian tu? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita boleh dapat 8 untuk eastern. Eh. Yang bahagian yang wing ni, yang tajam ni kita buang. Ini pun bahagian ujung ni boleh buang. So, kalau nak kecilkan lagi bahagian wing ni, boleh kita nampak join ni, eh, kita potong je. So, dia dapat 9 lah bahagian. Kan? Daripada ring. So, itu untuk eastern. So, seterusnya kita akan masak lemak cili api. So, dapat lah. Western, dibone dulu. Ya? Western dibone. Yang satu part tu untuk eastern. Jangan buat apa-apa. Jangan dibone. Satu bahagian je kita dibone. Dan dibone ada dibone the whole bahagian sebelah chicken. Dan kita dibone bahagian untuk kita punya chicken chop. Nah. Dekat rumah nampak betul-betul lah, jangan silap. Ayam masak lemak, ayam masak lemak cili api ni kita gunakan, kita tak ada pakai minyak, kita terus tumis kita punya cili ni. Apa tadi? Okey, ingat ah. Ya, ini apa ni? Kalau dalam ni fresh mari kita dah tumbukkan dia. Cili api kita dah potong kisar dia jadi halus-halus. Ya, ini lemongrass kita dah titikkan dia. Kita dah dan air dan kita punya asam keping sini. First kali tumiskan kita punya cili api kan. Tumis dia sampai naik bau lah. Dia akan rasa tekak, kita akan rasa macam terasa dia punya pedas lah. Lepas tu kita letak turmeric ni, sautekan dia juga sekali. Bati ya. Dah cili ni dah agak-agak, jangan kering sangat, dia agak-agak dah kering, semi-semi kering ni. Terus taruh chicken lah. Sautekan chicken. Yang kita potong bahagian tadi yang kita pakai untuk eastern lah. Lepas tu kita letak air. Gaul lah. Stir bagi kita. All the ingredients bati lah. Meresap masuk dalam meat chicken ni.
Kemudian kita letak kita punya serai yang telah dititik. So sebab kita nak rasa lebih daripada lemongrass ni. So dulu untuk beberapa minit biar all the ingredients sebati masuk dalam meat chicken ni. Lepas tu kita masukkan santan. Kita tutup dulu, masa ambil masa dalam 5 minit lah. Ha, dalam 3 minit tu you buka, you kacau and then tutup balik. Bagi ayam tu betul-betul masuk dia punya all the ingredient masuk dalam dia punya ni. Ini cuma bagian 4 ni lah. You kena berhati-hati ya dengan part yang daging agak tebal, seperti you masukkan bahagian drumstick ayam tu, bahagian tebal tu bila potong nanti tak masak tak dapat makan. So cara dia, you poke lah you punya paring knife tu, you buka sikit tengok dalam dia dah masak ke tak. Baru sampai ke tu? Ha? Gimana? Ha? Okey. Kemudian kita letakkan kita punya kita masukkan kita punya santan. Dan jangan lupa bila masuk santan tu kita kacau ha? Kacau sebati kan dengan ingredient. Jangan lupa asam keping. Eh, dalam resipi tak ada asam keping tau. Contoh awak tambah lagi asam keping satu pieces. Ha? Satu keping. Kalau besar sangat bagi dua. Kalau yang besar-besar yang dia sikit je pakai. Agak-agak nak bagi punya saya tambahkan dalam resipi ya, satu keping, satu keping apa nama, asam keping, satu keping asam keping. Okey, biarkan dia dalam 5 minit macam tu, kita tutup and then masaklah. Okey, dah tahan nanti dulu bahagian ayam tu bila you dah dibone dan bahagian dah potong untuk stand punya part, diberi kat saya untuk diberi markah. Lepas tu bawa ke depan, letak dalam satu tray. Lepas tu untuk trusting chicken, mana kumpulan yang dah siap, you goyang, angkat tangan. Kalau you punya trusting tu tak jatuh dan ikat kemas, saya bagi markah. Kalau tak kemas tu, tak dapat markah lah. So just proceed ke yang lain. So boleh proceed lah dengan apa you punya mission plus. Okey, yang di rumah boleh proceed lah sekarang. Untuk poach chicken breast kan kena guna 2 pieces chicken breast kan? Jadi kita kena guna yang eastern lah kan, cara potong dia tu breast. Western lah. Western, sorry. Tapi jadi kita dapat satu pieces je. Jadi yang eastern tu kena potong juga ke? You buat satu portion untuk chicken breast tu, you buat satu je. Jadi halfkan lah semua dalam resepi. Yeah. Okay, thank you doktor. Okay.